Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, seperti biasanya, biar kegiatan hari ini bertambah sukses, anak-anak diajak Bu Isin untuk apa? Membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelum membaca surat Al-Fatihah, anak-anak diajak Bu Isin untuk membaca dua kalimat syahadat. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah itu kita lanjutkan bersama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Tanya diangkat bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, seperti biasanya ditanya Bu Is, sekarang harinya apa? Nggak tahu? Sekarang hari Rabu, tanggal berapa? Tanggalnya 13. Bulannya apa? Bulannya Januari. Tahun berapa? Tahunnya 2021. Temanya apa? Temanya hari ini yaitu tema tanaman, dengan subtema tanaman buah dan sayur. Lah, kemarin anak-anak sudah di apa? Beritahu Bu Is macam-macam buah dan sayur. Semuanya suka makan buah dan suka makan sayur. Seperti kegiatan kita hari ini, anak-anak diajak Bu Is untuk belajar apa? Menggunting gambar buah semangka. Nah, anak-anak tahu buah semangka kan? Warnanya merah, buahnya besar anak-anak ya, banyak airnya. Jangan lupa, biasanya di dalamnya juga ada bijinya. Bu Is, gunting gambarnya diambil dari mana? Ambil buku pakai tanaman. Nanti dibuka halaman 14. Halaman 14. Nah, di sini. Nah, nanti anak-anak, gambar yang ada di sini boleh anak-anak gunting. Setelah anak-anak gunting, nanti anak-anak bisa tempelkan di sampingnya. Ingat, ada dua gambar buah semangka. Nanti digunting dulu dari sini ke semua. Nah, gambar yang nomor satu nanti ditempel di nomor satu. Gambar yang nomor dua bisa ditempel di gambar yang nomor dua. Bisa? Bisa. Setelah itu, anak-anak silakan ambil buku gambarnya. Cari kertas.
kertas yang kosong, nanti anak-anak bisa menggambar buah semangka. Menggambar buah apa? Semangka. Nanti bisa pakai spidol. Oke, di tempat yang kosong ini menggambar buah semangka. Anak-anak buat gambar lingkar dulu, setelah itu boleh gambar setengah lingkar. Setelah gambarnya dibuat, jangan lupa diwarnai juga menggunakan ke krayon. Bisa anak-anak? Bisa. Setelah itu Bu Is ingatkan, sebelum dan sesudah memulai kegiatan, anak-anak harus membaca doa terlebih dahulu. Oke? Yes. Nah, itu saja kegiatan hari ini. Ingat belajarnya ya, rajin bersama mama di rumah. Lah, belum kita akhiri, anak-anak diajak Bu Is untuk apa? Belajar atau membaca surat Al-Asr terlebih dahulu. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu maulanal azim. Tanya diangkat. Bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama Ya Allah, aku bilang dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pesan Bu Is, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.